Oke, sahabat Doko, sekarang gue lagi di kantor nih, lagi mau syuting sama ada artis kita nih. Kita lihat aja nih artisnya siapa. Ada artisnya banyak deh, kita undang-undang ini ke podcast gue dan ke studio gue. Kita masuk. Ada adik kita nih ya, di ruang tamu. Halo, Bang. Nih ada artis kita nih. Artis. Kok artis bukan? Bukan. Apaan? Aku pejabat. Pejabat apa? Pejabat, makanya kau jangan sembarangan sama aku, pejabat aku nih. Ente nih pejabat, kenalannya dong. Halo, namaku Jenda Munte. Aku pejabat Argentina. Argentina. Karena Argentina. 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 Terima kasih. Ciao. Ya, sekali dibilang. Kau kita ini datang ini ngapain aja? Kau. Aku di sini nge-host. Nge-host. Sama siapa? Kosna. Harus yang ada AC-nya biar enak kalau nge-host. Ya. Nge-host. Sama siapa aja? Sama kau lah, kan kau co-host. Co-host kondang iya. Nih dia. Oh iya. Bapak mana Sony Wakwaw. Gimana dong marahnya. Biasanya kau kalau syuting suka editing marah. Nanti kau ambil aja cuplikan aku lagi nge-host, dia co-hostnya itu marah semua. Kalau ada dia aku marah semua. Apa karena marah? Enggak usah disuruh marah, aku enggak bisa marah. Biasanya editing untuk biasanya marah. Aku enggak bisa marah. Coba kau praktekin kau marahin timnya. Apa bisa, berani enggak? Enggak berani lah, nanti enggak dipanggil lagi. Jangan marahin timnya dong. Ah, masuk kan main acting doang. Jangan. Biasanya kalau di aku belum kenal, katanya bos di sini galak soalnya. Masa aku marah-marahin kau juga. Ah, sok tahu ente ah. Sok tahu ente malah kau. Aku tutupin pintu. Ngapain? Ya aku tutup. Kau ngapain sini? Ini mau ngobrol. Ini kantor Hai. Oh, kantor kau ini. Oh, Pak, bos. Apa kabar? Baik. Tadi aku tuh acting doang, itu gimmick, gak marah aku. Oh, gak apa-apa, santai. Santai ya. Tapi jangan ngomong lagi ya. Iya, bos. Iya, bos. Iya. Bos. Lihat emang ya. Iya, bos. Ini nih kacau banget nih. Kacau kau yang kacau. Nah, sekarang ada artis kita nih, Pajar nih. Nah, ada Pajar Cebon nih. Nih. Ini artis kita nih yang luka... Apa namanya? Yang luka nangit mulu. Luka nangit apa karena mantan. Mana bro? Sehat bro? Iya. Nah, ini Pajar Seleboy. Sekarang kegiatannya ngapain aja, Jar? Biasa, duduk. Iya, maksudnya kegiatannya ngapain aja? Ya, mau latihan dance untuk off-air. Terus? Latihan vokal, lagu. Lagu ya? Oh, Pajar udah punya lagu ya? Lagunya apa sih? Sabar, ini ujian. Kabar? Ini ujian. Ujian? Tapi udah tayang belum sih lagunya? Udah. Oh. Buat teman-teman semuanya jangan lupa nonton di mana, Jar? Di YouTube Nada Juara. Nada Juara. Jangan lupa ditonton tuh, ada Pajar juga tuh. Mudah-mudahan lagunya disuka sama orang ya, Pajar ya. Disuka gitu. Tapi sekarang Pajar sibuknya sekarang ngapain nanti? Sibuknya kegiatan hari ini. Ya. Kegiatannya syuting. Itu aja. Musik, latihan vokal dan tanya lagi sekali. Sekarang Pajar datang ke sini diundang gitu ya. Kita udah pernah ketemu ya? Iya. Udah pernah ketemu kita nih di mana? Di kantor yang ngatur lagi nih ya? Iya. Di Permalab. Ya, bang siapa? Bang Posan. Ya? Siapa? Bang Posan. Iya, Bang Posan. Bang Posan tapi. Nah ini nih, sekarang kita lagi undang dia lagi nih. Jangan nangis lagi dong. Apa nangis nih? Senyum dong. Senyum. Karang yang kasih nangis, karang saya. Boy. Senyum. Oke, cabut aku. Karang ada artis kita juga. Apa? Giga namanya? Siapa? Itu yang tampil kita. Siapa? Egi kan? Namanya Egi nih. Artis kita nih, Bro. Sehat, Bro. Sehat. Nama lu Egi ya? Egi. Gua baru ngeliat IG lu, Bro. Baru. IG yang konten-konten lu yang kocak-kocak itu. Yang lu make baju apa nih, Mas tuh? Wali kota. Iya, wali kota itu ya. Yang ini apa nih? Apa tuh? Sorban nih. Sorban. Nah, tuh terlihat dulu apa gimana, Bro? Iya, itu. Cita-cita gua pengen jadi kayak gitu.
Waktu lu pengen jadi wali kota. Itu yang teman-teman lu siapa tuh? Mana? Yang teman-teman lu tuh? Itu orang-orang biasa. Oh, bukan tim lu tuh? Bukan, itu mah orang-orang yang diajak konten seneng, nggak perlu dibayar jadi gratis. Iya, iya. Gratis, gratis. Tapi lu konten-konten apa nih tuh yang paling lucu itu? Lu dari wali kota. Wali kota, gue nagihin utang follower. Terus puisi salah ketik juga ada. Tapi kemarin kegiatan apa nih kegiatannya? Kegiatannya ngonten aja, ngonten sama stand up. Stand up. Job-job syuting. Setiap hari? Enggak setiap hari. Ya, seadanya. Seadanya ya. Ya udah, enggak ada kegiatan mendingin bikin konten ya. Betul. Oke, gua mau nanya, ente datang ini ngapain? Gua enggak tahu, gua juga belum di briefing. Oh, mungkin dia baru datang ya. Mau podcast kita berdua. Kita podcast aja ngobrol ya. Kita ngobrol pertiga sama siapa? Siapa? Kita tadi yang baru kamar. Siapa? Coba. Kalau enggak kan. Jendra. Ya? Lu kan dari tadi syuting bareng, gua aja baru datang ke sini. Oh iya, ente berarti berarti kita belum kenalan dong. Kenalan. Kenalan coba. Egy kan? Iya, gua Wakwaw. Gua Sony Wakwaw. Iya. Oke guys, hari ini kita udah kelar syuting nih, baru satu nih. Sekarang kita udah ganti baju nih, udah baru ganti baju nih, udah kelar syuting. Nah, sekarang kita sambil nunggu azan maghrib buka puasa. Udah azan tuh guys, cepet aku. Selamat buka puasa ya teman-teman yang ada di rumah. Selamat buka puasa. Nah, karena kita buka puasanya makan gorengan guys. Enggak minum dulu, minum dulu. Minumnya ada tuh. Yono. Oh, berarti makan dulu. Biasanya gorengan dulu nih berarti ya. Yeah. Nah, makanlah. Sekarang kita gorengan dulu baru minumnya. Cabai. Hari ini kita udah kelar syuting tadi, kegiatan dari sore sama Om Egy. Yeah. Gimana Egy ketemu ya? Kelar ya? Ya, kelar. Nah, nanti kita udah kekuasaan tadi. Nah, karena kita udah kelar dah pokoknya dah. Kelar. Oke, cepat dong, jangan lupa ada contohnya YouTube gue. Sony Wakwaw, Artsly. Bye.